Dari jumlah bulan yang 12 itu Allah jelaskan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, bulan yang diharamkan. 4. 3 bergandengan, 1 agak terpisah. Yang bergandengan itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang agak terpisah itu Muharram. Ini 4 bulan yang dihormati disebut Ashhurul Hurum. Saudara-saudara, Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang istimewa. Kenapa? Banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan Muharram ini. Hampir semua nabi dan rasul. Kita akan kutip beberapa saja dalam konteks kekinian. Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Adam itu bapak moyang kita. Dosanya 1, makan buah khuldi. Dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Enggak nyambung. Hei Adam, dari tidak ada kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi sendirian, saya ciptakan Siti Hawa supaya kamu tenang. Kamu boleh nikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Makan, makanlah yang kau mau. Minum, minumlah yang kau suka. Pakai, pakailah yang kau senang. Satu yang saya minta, jangan dekati pohon khuldi. Itu kau tidak sanggup. Keluar. Diusir dari surga. Sujud Nabi Adam. Kata riwayat 40 tahun sujud. Membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Istighfar itu kan mengucapkan astaghfirullah. Basmalah membaca bismillah. Jangan kayak teman saya disuruh banyak-banyak baca istighfar, benar-benar dia baca istighfar, istighfar, istighfar. Bukan itu maksudnya. Nah, maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Tidak ada orangnya yang tidak, ayo jujur, ini yang kumpul di sini semua, ada enggak yang enggak punya dosa? Yang merasa enggak punya dosa, ayo ke depan. Ada? Tidak ada. Setiap kita, entah kecil, entah besar, sengaja, terlupa, pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Hei manusia, dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Di mana kenalannya? So tahu. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan, kalau kalian tidak mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar.
dengan perhitungan kalau azab tidak turun saya sudah jauh, meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal, dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa biang keroknya ini. Diundi ternyata Yunus, sampai 3 kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut, ditelan oleh ikan nun atas perintah Allah. Telan itu Yunus, jangan pakai dikunyah, rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan. Zulumatun salas. Gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng. Mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya. Meragukan janji Allah. Meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu. Membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut, Pak. Di dasar laut kemana mau cari apotik. Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya. Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu. Itu amalan utama bulan Muharram, memperbanyak istighfar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa. 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud. 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abraha pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap. Belum ada bukti. Tangkap dulu yang penting. Bukti belakangan. Tangkap. Wah, dikerahkanlah aparat. Tangkap Nabi Ibrahim. Disidang langsung oleh Abraha. Oleh Namrud maksud saya. Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Tuhan-Tuhan kami? Siapa bilang? Ada yang lapor. Ah, saya dengar enggak semua berhala itu hancur. Ada yang paling besar. Angkat tangan, saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh. Yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja sama dia. Kamu gila? Kenapa? Masa kami disuruh nanya berhala? Enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Lah kenapa disembah? Lebih gila mana sih? Tahu enggak bisa jawab kenapa disembah? Kurang ajar kamu Ibrahim. Bakar. Dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sampean. Api Madura waktu itu, Pak. Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu, masuk ke api, mateng. Sudah hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, itu pun pada 10 Muharram. Yaumu Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Baik. Itu Ibrahim. Hadirin hadirat yang saya cintai. Sebagian kecil tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yunus. Tapi saya belum menceritakan tentang Nabi Nuh tadi. Mengulang kaji. Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi. 5 besar.
Karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun. Lalu berdakwah selama 900 tahun. Sore, pagi, siang, malam. Dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren, 10 tahun buka pesantren yang nyantri cuma satu. Pedagang mana yang masih mau dagang, 10 tahun dagang yang beli satu. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye, 10 tahun buka partai yang nyoblos satu. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Umatnya Nabi Nuh ini, kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes. Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Tiap kali saya sampaikan dakwahmu, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non-profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana, Noh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi gimana aslinya? Hampir habiskan saja. Itu mau kamu, Noh? Iya. Oke. Nanti aku turunkan banjir, Noh. Buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal, Noh? Ya dengan kayu, kata Tuhan. Kayunya dari mana, Tuhan? Ya, dari pohon, Noh. Pohonnya belum ada, Tuhan. Ya, tanam dulu, Noh. Bikin kapal kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Nggak bisa simsalabim abragedabra lo kita mau sukses. Semua ada prosesnya, walaupun kenyataannya begitu. Sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses, banyak yang ngakuin. Yang baru ketemu pakai manggil encing. Ketemu baru. Tapi sukses banyak bapaknya. Gagal, yatim. Gak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu. Udah. Bikin kapal dengan kayu di tengah kampung, bikin kapal ini. Bayangkan, di tengah kampung bikin kapal. Orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Noh. Kenapa? Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung mau belayar kemana? Tuh lihat, kalau orang nggak tahu tujuan, mountain setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya, seenaknya sendiri. Bikin kapal. Kapal mendekati selesai, ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Noh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut, berangkat ke kapal Nabi Noh. Nongkrong. Dapat 2-3 tumpuk, pulang. Penuh lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak onak dan duri, fitnah, caci maki, antipat, segala macam. Noh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Noh. Mau buang najis, pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis, dia bangun,
mau pulang ke pegangan tiang kapal, terpleset jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang struknya sembuh, lumpuhnya hilang, berangkat digotong-gotong pulang jalan gagah sekali. Tapi orang kampungnya heran, ente sudah sembuh? Sudah. Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang. Ambil. Bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik. Naik. Naik Nabi Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman, sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol. Ini contoh buat kita, kontrol. Sudah naik semua teman-teman, sudah. Pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Sama juga kampanye, kampanye yang mana juga merdu. Kalau saya, kalau aja yang dihitung. Pernah ada calon bupati kampanye janji, kalau saya berhasil kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Rakyat ditanya, Pak, enggak ada sungai di kampung kita, Pak. Dia bilang, sungainya kita bangun sekalian. Udah kadung janji. Mana pula orang mau bangun sungai ini? Saudara-saudara, kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja, semua laporan bagus. Ya, Bu? Bu! Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah, Nuh. Pulan bin Pulan naik. Naik, Nuh. Paimin bin Tukijo. Naik, naik. Kami lihat naik. Ada orang Jawa juga kayaknya? Ada. Sudah kontrol. Kanan anak saya ikut enggak naik kapal? Kami tidak lihat itu, Nuh. Kanan. Ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Prancis. Udah di sini insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kanan, anak saya. Enggak lihat, Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kanan di dia. Jamaah Tasik ini rupanya di dalam. Tuh ayah, Mang. Ayah kemana ya budak ini? Turun ke bawah. Tanya lagi, ono Kanan to? Orang nano roketo. Rombongan Jawa Tengah. Naik ke atas buritan. Dari buritan kelihatan ternyata Kanan tidak ikut naik kapal. Kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir. Hanyut anak-anak kita. Ditelan budayanya orang kafir. Ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan itu. Karena Nabi Nuh di atas, Kanan di bawah teriak. Ya bunayyar kam ma'ana. Begitu dalam Quran ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil. Supaya kelihatan kegambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar, nggak menarik.
maka Nuh memanggilkan an, ya bunayir kamma ana. Kata yang dengar, he-he. Ini gaya orang manggil, ya bunayir kamma ana. Kan'an, kesini nak, naik kapal sama papi. Katakan an di bawah itu, enggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kan'an mati sampai sekarang. Yang kelima, Nabi Musa, kisah Muharramnya ini lahir dalam kondisi yang sulit karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki terutama Bani Israel, penggal. Satpol PP disiapkan. Udah ada kayaknya. Ada. Patroli. Bayangkan, nah Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman, panik. Padahal kekuasaan itu kayak harimau. Makin lama ditaiki, makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar. Naik terus capek, turun dimakan harimau. Serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu. Terlambat berhenti. Terlambat berhenti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang jilat, tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada bapak kami bagaimana, Pak? Saudara hadirin yang saya hormati, maka sering saya ingatkan, temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar. Bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Berapa banyak pejabat-pejabat hancur karena selalu dibenarkan oleh lingkungannya. Bapak benar, Pak. Bapak bijaksana, Pak. Itu tepat, Pak. Benar. Buang angin pun kata kelilingnya, "Wah, oh, Bapak sehat." Temanmu yang sejati, teman yang bikin kamu jadi benar. Bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi, lahirlah Musa. Bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil. Dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Diriwayat oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun, setelah mulai berjuang, terjadilah itu. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun. Sampai di tepi laut, Allah wahyukan Musa, lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mujizat tiada jalan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mujizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi enggak kuasa. Allah yang mau. Tapi hidup Nabi
bukan mukjizat, manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mukjizat tongkat, tiap sulit main tongkat, enggak usah berjuang kalau begitu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut, laut terbelah. Laut terbelah. Itu secara visualnya bisa kita lihat dalam film The Ten Commandments. Udah nonton belum? Urusan nonton kalah sama ustaz bagaimana sih? Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Tekniknya bagus tuh. Bagaimana laut terbelah? Musa lewat, Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana, Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali. Laut menutup kembali, Fir'aun tenggelam. Cengap-cengap di lautan. Begitu nafas sampai di tenggorokan, Fir'aun sambil cengap-cengap itu, amantu birabbi Musa wa Harun. Duh, kalau begini mah, saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Mereka mau jengkel, goblok loh. Terlambat sekarang. Ditenggelamin terus. Modar. Musa selamat. Fir'aun mati. Jenazahnya, jasadnya terdampar di pinggir laut. Beberapa waktu kemudian. Ditemukan orang di mumi, di balsam. Diawetkan. Itu sesuai janji Quran. Wa kadzalika nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan kamu agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan di mumi, diawetkan, dibalsam di bawah nama Farao Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir. Kapan-kapan nanti ibu main ke Mesir, mampir. Naik ojek paling berapa itu? Orangnya tinggi, hidungnya mancung. Pokoknya pantaslah jadi Fir'aun. Selamatnya Musa di kejaran Fir'aun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, yang oleh orang Nasrani diperingati dengan hari raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram, bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya. Bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Gak ada kompromi. Siapapun sekarang ini gak terdatang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Tapi kaitannya memang kita bilang Nasrani, orang bahasa Arab, bahasa Ibrani-nya Nazaret. Nasiroh Nazaret. Itu beda lek apa? Dialek. Kita Daud, dia David. Ibrani. Kita Ali, dia Alek. Kita Sulaiman, dia Solomon. Kita Camat, dia Comot. Ini yang ngomong ini comot-comot sembarangan nih.